Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ketika di mana hari dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang namanya iblis. Iblis laknatullah alaih. Iblis ini ketika di malam dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan banyak sekali dalam riwayat, itu iblis rannatan syadidatan. Itu iblis itu beliau iblis ini apa namanya nangis berontak, kalau bahasa kita ini ngerengek, sedih galau luar biasa dahsyat sekali di malam dilahirkan Nabi besar Muhammad. Dongkol bukan main dia ketika di malam dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, kita dianjurkan bergembira. Dan ini kalau kita sebutkan mungkin sudah sering kita dengar dalilnya, banyak riwayat menyebutkan kita dituntut untuk bahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad. Intinya pada dasarnya kenapa? Biar kita beda dengan iblis. Lah iblis waktu dilahirkan Nabi sedih, dongkol, galau, ya kan? Kita dianjurkan gembira. Nah kalau ada orang kalau merayakan Maulid dongkol dia, sama sama siapa? Sama iblis. Bukan saya ngomong, kan logikanya begitu. Iblis waktu Nabi Muhammad dilahirkan nangis sedih, dongkol, galau segala macam, bahkan disebutkan ronnatan syadidah, bukan main keselnya. Nah makanya ini yang membedakan kita dengan iblis. Jadi kalau bukan kita enggak mengatakan orang begini dan begitu, yang jelas kita bisa pahami yang sedih ketika dilahirkan Nabi adalah iblis, yang gembira adalah orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad. Tinggal pilih aja mau senang apa sedih. Nah kalau sedih berarti golongannya dia, ya enggak terkecuali siapapun dia yang merasa tidak senang. Saya cinta sama Nabi tapi saya enggak senang sama maulidnya, iblis. Ya iblis kan begitu. Nah jadi masyal hadirin hadiratakumullah, kita dianjurkan untuk gembira dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Terlepas dari semua itu, kita tahu bahwasanya dengan merayakan maulid itu enggak cukup kita hadir maulid. Kita datang ke bulan maulid, di setiap acara mungkin safari maulid arba'in, mungkin enggak tahu 2 tahun 3 tahun ke depan nanti ada maulid sittin, ada maulid samanin, ada maulid mi'ah, nanti enggak tahu. Kalau di Palembang itu di tempat saya itu sudah ada namanya maulid sittin. Maulid sittin itu 60 hari, kalau kita sampai 40 hari, ini ada yang sampai 60 hari, bahkan di satu kampung lagi di daerah Brunei Darussalam itu sampai 120 hari maulid berturut-turut non-stop 3 bulan. Ini di BCM belum apa-apa, baru maulid arba'in 40 malam. Kalau di Brunei Darussalam, boleh tanya siapa yang pernah ke Brunei, itu 120 hari maulid, dimulai dari 1 Syawal sampai 120 hari. Laris itu yang dagang makanan ya, ibu-ibu. Wah kalau yang catering itu menang banyak, 120 hari berkah. Enggak berkah maulid. Belum lagi di Malaysia, di Filipina, di Thailand, segala macam, semuanya serentak dari seluruh pelosok penjuru, masjid, lapangan, musola, dimanapun bergemah maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini menunjukkan salah satu keistimewaan kita punya Nabi, luar biasa. Nah makanya sangat sayang belakangan ini kalau kita lihat, kita ini hadir maulid, orang BCM gak usah diragukan kalau cinta maulid, ya kan, saya yakin. Tapi sayang, setiap kali saya ngecek di acara-acara itu, kalau ditanya nasabnya Rasulullah gak pada hafal. Itu gimana tuh ya, orang ngaku cinta. Bu, ibu-ibu nih boleh ngapalin dari sekarang, nanti selesai acara, sedikit lagi mau selesai tes, yang bisa hafal nasab Rasulullah nggak boleh, boleh nggak apa-apa, mau cari di Google hafalin. Nanti selesai dari sini sebelum tutup, yang bisa hafal maju berdiri, kasih speaker, hafal dia dengan bagus hafalannya, ada hadiahnya 1 orang 50.000. Berapa aja orang yang hafal? Ya, masyal hadirin hadiratakumullah, kita berbicara tentang Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya tidak terlepas daripada bentuk daripada kita cinta kepada Nabi, yaitu kita meneladani Nabi. Dan begitupun semuanya, kita merayakan apapun, kita memperingati haul, dibacakan manakibnya, sejarahnya. Tadi kita sudah bacakan Maulid Diba. Itu disebutkan bagaimana pribadi beliau, sosok beliau, bagaimana fisik beliau, bagaimana jasmani, bagaimana apa namanya, keseharian beliau, akhlak beliau.
Bahkan kalau kita bicara kenapa Nabi Muhammad ini begitu luar biasa, umat Islam mengagungkannya, bahkan seluruh dunia, bahkan non muslim sekalipun terkagum-kagum melihat sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Pak, kalau kita lihat dalam kitab-kitab, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Yahudi itu bahkan mereka bisa menentukan satu rahib, ruhban namanya, kalau orang Yahudi itu ruhban. Ini tingkat ruhban itu, keilmuan mereka itu ditentukan dengan kadar mereka kenal sifatnya Nabi Muhammad. Semakin rahib, nih begini kasih contohnya. Misal ada salah satu rahib, itu untuk menguji mereka seberapa tinggi tingkat rahibnya, itu ditanya, kamu hafal berapa sifat Nabi, berapa kriteria Nabi? Kata rahib ini 20. Kalau ada yang ngomong 18, yang 20 ini pangkat rahibnya tinggi. Kemudian ditanya lagi, ada yang lebih banyak lagi, ada yang sampai 30. Nah, yang 30 ini menjadi rahib paling tinggi, kalau bahasa kita mah ulamanya paling besar ini udah. Bayangkan seorang ruhban pendeta, yang kita tahu orang Yahudi ini mereka disebutkan dalam Al-Qur'an ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi ini kenal sama Rasulullah itu seperti sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Bahkan mungkin kita yang ngaku cinta sama Nabi, umat Nabi, enggak bisa mengenali dengan Nabi sebagaimana orang Yahudi. Orang Yahudi ini sampai tai lalat Nabi, stempel kenabiannya, posisinya sebelah mana, Nabi belum lahir mereka udah tahu. Bayangkan ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad dilahirkan, hadir di tengah-tengah mereka, mereka orang yang paling pertama kali ingkar kepada Nabi Muhammad. Nah, makanya kita beruntung dijadikan sebagai umat Nabi tanpa pernah meminta, dan kita ditakdirkan termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Mereka yang kenal luar biasa, bayangkan kita enggak boleh kalah dengan orang-orang Yahudi. Mereka saja bisa menentukan pangkat seorang rahib, seorang ruhban, itu berdasarkan seberapa dalam pengetahuan mereka tentang baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Di dalam kitab-kitab itu sebutkan banyak sekali, Bu. Saya ini mumpung ada ibu-ibu, saya mending bahasnya kita ngambil salah contoh. Contoh yang paling dasar, Bu, kita bisa praktekkan daripada sosok Nabi yang kita rayakan maulidnya malam hari ini. Nabi Muhammad SAW ini contoh dalam setiap aspek kehidupan kita. Semuanya, Bu. Dalam rumah tangga tentu Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang paling utama dalam rumah tangga kita. Karena kita lihat Nabi Muhammad bagaimana beliau dalam rumah tangganya, bagaimana beliau dengan istrinya, bagaimana beliau ketika dengan anaknya, dengan menantunya, bagaimana beliau dengan sahabatnya, bagaimana beliau ketika berdagang dan lain sebagainya. Kita lihat, kasih contoh, Bu. Salah satu contoh rumah tangga Nabi SAW, kita mungkin tahu, Pak ya, di dalam rumah tangga mungkin kita dalam penerapan rumah tangga, contoh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada salah satu kitab beliau namanya Adabul Islam fi Nidhamil Israh, ya, adab dalam Islam, ya, norma-norma Islam di dalam rumah tangga. Itu disebutkan diantaranya di dalam etika dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya Nabi itu, ya, ada namanya muda'abah. Muda'abah maksudnya apa? Nabi sering bersenda gurau, bercanda dengan istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan istri-istri yang lainnya. Nah, ini kalau kita lihat Pak, Bu, dalam rumah tangga, bahkan kita lihat dalam sejarah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa. Siapa yang enggak kenal sama Sayyidina Umar bin Khattab? Bagaimana ketegasan beliau, bagaimana wibawa beliau, seorang amirul mukminin, seorang pemimpin. Itu jangan sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, beliau ini kalau ngelewat satu gang, kalau kepapasan sama setan, setan pada pinggir, malah milih jalan yang lain. Saking ditakutnya Sayyidina Umar ini, bukan hanya lawan, setan aja takut sama Sayyidina Umar. Tapi bagaimana beliau dalam rumah tangga? Bukan main, Pak. Sayyidina Umar yang begitu luar biasanya ngangkat pedang, orang pada takut. Dan satu-satunya orang pertama kali masuk Islam yang menyatakan Islamnya secara terang-terangan di depan Ka'bah. Ketika sahabat-sahabat Nabi semuanya pada takut waktu itu,
ya, untuk menyatakan Islam. Kenapa? Ammar bin Yazid, seorang budak, orang-orang lemah semuanya ketika itu masuk Islam sembunyi-sembunyi. Kenapa? Kalau mereka ketahuan disiksa pastinya. Ammar bin Yazid, Bilal bin Rabah, Umayyah, banyak para sahabat yang ketika itu masuk Islam mereka ketakutan, dan hanya Sayyidina Umar yang ketika itu terang-terangan berani ngangkat pedang mengatakan, saya Umar bin Khattab, saya masuk Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mau cegat saya? Siapa yang mau menghalangi saya? Itu Sayyidina Umar, beraninya luar biasa. Tapi di dalam rumah tangganya Sayyidina Umar bagaimana? Diomelin sama bini, Pak. Diomelin sama istrinya. Ya, kita sering dengar cerita itu kan, mungkin para guru-guru sering nyampaikan kepada kita. Ada orang pengen ngelapor sama Sayyidina Umar. Kenapa? Bininya kurang ajar. Tiap hari kerjaannya ngomel bulu kayak radio butut. Ngomel mulu. Laki duduk salah, baring salah, ngopi salah. Pokoknya diomelin terus. Ya kalau bahasa kita anak sekarang ini, Pak, peribahasa sekarang mah, perempuan gak pernah salah. Kalaupun laki benar, perempuan lebih benar pokoknya. Nah begitu rumusnya, Bu, ya. Nah Sayyidina Umar nih diomelin, sampai ada orang mau ngadu sama Sayyidina Umar. Wahai Amir Mukminin, dia sudah niat kepengen ketemu Sayyidina Umar. Akhirnya dia sudah gak kuat lagi dengan bininya ini, dia buru-buru kepengen ngelapor sama Sayyidina Umar. Sampai depan pintu Sayyidina Umar, kepengen ngadu ini perihal bininya kurang ajar, bininya songong. Sampai di depan pintu Sayyidina Umar, belum sempat ngetuk pintu Sayyidina Umar, itu orang ngedenger pisan. Kalau bahasa kita ngedenger pisan, apa bahasanya? Hah? Pas banget ngedenger. Pas sampai depan pintu Sayyidina Umar, pas banget dia ngedenger Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Oba itu. Sampai dia ngetok, assalamualaikum. Sayyidina Umar keluar, waalaikumsalam. Ada apa, kata Sayyidina Umar? Enggak jadi wahai Amirul Mukminin. Kalau bahasa kita maka enggak jadi. Enggak jadi Amirul Mukminin. Kenapa? Tadinya saya mau ngelapor, mau cerita, mau ngaduin bini saya kurang ajar, ngomel mulu. Sampai depan pintu ternyata engkau juga lagi diomelin, katanya. Tuh, Pak. Bahkan Sayyidina Umar ini pernah nunjuk seorang pemimpin di salah satu, kalau bahasa kita ini mungkin apa, bupati atau lurah, seorang pemimpin. Yang mana ini pemimpin langsung dipecat oleh Sayyidina Umar. Gara-gara apa? Ditanya sama Sayyidina Umar. Wahai fulan, kaifa anta bi ahlik? Ditanya sama Sayyidina Umar. Bagaimana engkau dengan keluargamu? Ini orang karena memang pengen nunjukkan sama Sayyidina Umar biar dinilai bagus, kalau dia ini tegas, berwibawa, dia ngomong sama Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, saya kalau di hadapan keluarga saya, di hadapan istri dan anak-anak saya kalau masuk ke rumah itu pada diem, ketakutan, enggak ada yang berani ngomong. Kalau saya ngomong langsung diem semuanya. Wibawa luar biasa saya kalau di rumah. Apakah Sayyidina Umar? Kamu saya pecat. Bingung ini orang. Saya kan tegas, saya kan beri bawah, bahkan istri saya aja gak berani ngomong. Kalau saya ngomong, saya datang aja pada diem di rumah. Kamu saya pecat, kata Sayyidina Umar. Kenapa? Antala tarfuk bi ahlik kaifa tarfuk bi umat Muhammad. Engkau ini gak berlemah lembut sama keluargamu, bagaimana engkau bisa berlemah lembut dengan umatnya Nabi? Dipecat langsung sama Sayyidina Umar. Bayangkan, Bu, dalam rumah tangga itu Nabi pernah kasih contoh suami istri bercanda. Nabi pernah bercanda. Nabi pernah bercanda. Disebutkan dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, Rasulullah SAW ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, yang mana ini hadis dalam kitab Bukhari. Disebutkan Sayyidina Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya anna sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kana yusabiquni fil udu. Qala, beliau mengatakan Rasulullah SAW ini pernah balap lari dengan saya. Rasulullah pernah balap lari. Disebutkan fasabaktuhu yauman fasabaqani yauman atau kama qal. Kadang Rasulullah menang, katanya. Kadang aku menang, kata Sayyidina Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah yang menang. Nah, ketika Rasulullah menang, beliau mengatakan kepada Sayyidina Aisyah, hadhihi bitilk. Kata Rasulullah, kemenangan hari ini untuk kekalahan yang kemarin. Nah, itu bercandanya Nabi.
Kadang-kadang apa Nabi bersenda gurau dengan Sayyidah Aisyah dengan panggilan, dengan apa namanya, dengan gurauan-gurauan yang tentunya ini diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam rumah tangga. Dan enggak cuma itu, Bu. Dalam rumah tangga ini bagaimana apa namanya hubungan suami istri ini, kita kalau mau contoh Nabi, kita kalau mau menjadikan Nabi sebagai suri tauladan kita. Bu, maaf, Bu. Perempuan ini kita sering sampaikan, perempuan ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad di zaman jahiliyah tuh perempuan gak ada harganya, Bu. Maaf, perempuan ini diibaratkan kalmata, kata ulama. Sayyid Muhammad bahkan beliau menyebutkan dalam kitab beliau Adabul Islam fi Nidhamil Usrah, itu perempuan di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW itu perempuan gak ada harganya. Tuba'u fil aswaq kalmata, kata beliau, ini perempuan diperjualbelikan di pasar-pasar, itu perempuan. Bahkan kalau orang-orang zaman dahulu jahiliyah, kalau ada anak perempuan itu dikubur hidup-hidup, Bu. Perempuan zaman dulu, Bu, kalau punya anak perempuan lagi dikubur hidup-hidup, itu pun dilihat dulu tuh anak perempuan. Kalau ini anak perempuan kagak cakep dikubur, Bu, ya. Kalau kagak cakep dikubur, kenapa? Kalau cakep dibiarin hidup, nanti kalau gede bisa dijual. Coba, Bu, bayangin sekarang kalau ada perempuan bayi lahir hitam jelek kubur, ya, Bu, ya, dikubur zaman Nabi sebelum diutusin Nabi di zaman jahiliyah. Kemudian apa dahsyatnya lagi, dulu kalau suaminya meninggal, Bu, ini di zaman dulu sebelum diutusin Nabi Muhammad, perempuan di zaman dulu kalau suaminya meninggal itu orang dengan semena-mena datang dengan cara apa, mereka melemparkan baju kepada si perempuan yang suaminya baru meninggal. Nih, suaminya baru meninggal, itu laki-laki ngelemparin baju. Waris tuki katanya, aku warisi kamu. Itu dilempar baju jadi waris, Bu, langsung diambil, berikut harta-hartanya diambil. Orang dulu, Bu, seneng sama perempuan, bawa tidurin dulu sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Begitu diutus Nabi besar Muhammad SAW, Nabi mengangkat derajat kaum perempuan, dimuliakan dengan sedemikian rupa. Bahkan perempuan itu enggak bisa orang sembarangan untuk mendapatkan perempuan, kecuali ada pernikahan, ada mahar dan lain sebagainya. Luar biasa. Ini berkat daripada jasa Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat kaum wanita. Bahkan disebutkan dalam kitab itu banyak sekali ya keutamaan-keutamaan atau fadilah yang Allah berikan kepada mereka kaum perempuan lantaran diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Makanya dalam syariat Islam itu bagaimana luar biasanya ya contoh suri tauladan yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dalam rumah tangga ini kalau kita bahas banyak, Bu. Dalam rumah tangga. Makanya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Bu, Pak, kata Sayyidina Ali, ini bukan kata saya, fakta atau enggak? Ini kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aqlul mar'ah jamaluha. Kata beliau, aqlul mar'ah jamaluha wa jamalur rajuli aqlu. Kata Sayyidina Ali, akalnya perempuan itu terletak pada kecantikannya. Ya, akalnya perempuan terletak pada kecantikannya. Wa jamalur rajuli fi aqluhu. Ya, wa jamalur rajuli aqlu. Dan ketampanan seorang laki-laki terletak pada akalnya. Benar enggak, Bu? Laki biar jelek kayak gimana dia, kalau pinter, apalagi pinter cari duit, bininya pasti cakep. Betul enggak? Lah kalau perempuan akalnya itu terletak pada kecantikannya. Betul enggak? Perempuan yang cerdas kalah sama yang cakep. Benar enggak, Bu? Orang pertama kali lihat fisiknya dulu. Dilihat ini orang enggak peduli. Kenapa? Akalnya itu terletak pada cantiknya. Kenapa perempuan ini kenapa? Naqisatul aqli. Kurang akalnya. Perempuan ini memang makanya, Bu, dikatakan dalam hadis banyak sekali riwayat. Para ulama kita mengatakan paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Betul enggak? Paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Oh, ini Habib ngomong perempuan mulu. Memang betul begitu. Betul enggak, Bu? Paling banyak penghuni neraka perempuan. Paling gampang masuk surga perempuan. Benar enggak? Paling gampang masuk surga perempuan.
paling banyak penghuni neraka perempuan. Itu seringlah guru-guru kita nyampaikan bagaimana ya fadilah keutamaan seorang istri yang soleh taat sama suami. Kita lihat Bu zaman sekarang. Maaf Bu, saya udah pernah cerita mungkin sama Ustaz Nasruddin sama Ustaz Arif kemarin pernah ngobrol. Ini orang gara-gara corona aja, nggak usah jauh-jauh. Saya nggak usah cerita yang sekarang-karang aja. Sekarang kemarin saya nemenin teman saya ada pengacara. Saya nemenin dia kemarin, habis jalan kemana dia mampir ngambil berkas. Megang kasus perceraian, hampir 120 kasus perceraian. Hampir rata-rata latar belakang gugat cerai seorang istri tadi, gugatan cerai seorang istri tadi, ekonomi. Gara-gara corona ini banyak orang cerai, Bu. Iya. Bukan gara-gara corona ini kita bicara, bukan ini terlepas daripada takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan alasan perempuan apa? Ekonomi. Kalau laki lagi banyak duit sayang banget. Kadang-kadang enggak ganteng jadi bilang ganteng. Benar enggak? Ada duit abang disayang, enggak ada duit abang tendang. Iya. Kalau laki lagi banyak duit ditanyain bang mau ngopi. Kalau lagi enggak ada duit bulan tua aja, apalagi habis kemarin tuh kerjanya sehari kerja, sehari enggak, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan. Mau ya dirumahkan ya sama aja udah hampir kayak PHK. Iya, dirumahkan enggak tahu itu sementara atau selamanya, ada yang sehari kerja, sehari enggak. Ini ujian dalam rumah tangga, Bu. Makanya kita diajarkan kalau ngaji dalam bab nikah itu diajarkan bagaimana seorang istri itu dia menerima segala bentuk kekurangan kelebihan suaminya dan begitu pun suami. Makanya beda, Bu. Perempuan zaman sekarang, istri zaman sekarang sama istri zaman dulu beda, Bu. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menyebutkan, ini banyak, Bu, perempuan-perempuan yang ada di kota Tarim itu kalau ada sekarang, Bu, wah luar biasa, Bu. Mungkin itu enggak ada lagi yang namanya mungkin apa namanya? Janda atau segala macam mungkin berkurang. Kenapa? Perempuan-perempuan di Tarim itu luar biasa. Perempuan-perempuan zaman dulu, salaf-salaf kita dulu, orang-orang soleh terdahulu, Bu, belum ada mungkin kayak sekarang. Kenapa? Mereka itu ditulis dalam kitab-kitab para ulama kita. Apa yang mereka ucapkan ketika suami mereka mau berangkat keluar dari rumah? Mereka pesan apa? Perempuan-perempuan itu, istri-istri soleha yang zaman dulu itu ngomong sama laki-lakinya apa? Wahai suamiku, iyyaka wa kasbal haram, wahai suamiku, hati-hati jangan nyari rezeki yang haram. Itu bini dulu pesannya begitu, jangan nyari rezeki yang haram. Inna nasbiru alal ju' wa la nasbiru alal nar. Orang dulu pesannya begitu sama laki, kami ini mampu sabar, lapar kami siap, tapi kami enggak sabar sama api neraka. Makanya jangan cari yang haram wahai suami-suami, kata bini orang dulu. Kami bisa tahan lapar tapi enggak bisa tahan siksa api neraka. Kalau sekarang, bang, nyari duit apa? Di PHK ini lakinya. Tuh golok ada di dapur, begal-begal apa di jalan? Laki suruh ngebegal. Tuh ada linggis tuh Indomaret modal helm tuh jongkol nyolong apa ke bang? Lu di rumah baik tidur aja kerjaannya, nggak nyari duit, lagi di PHK neng. Lah banyak itu maling ayam ke? Yang penting kita bisa makan. Duh perempuan sekarang, Bu, nggak peduli mau halal mau haram. Beda sama dulu, betul nggak, Bu? Minjem ke bank itu gadein. Ada lagi kalau bini sampai begini mana udzubillah min dzalik, Bu. Lu kan masih sehat, Bang. Udah jual ginjalnya tuh. Ada yang begitu, Bu. Orang BCM ada begitu. Insyaallah saya yakin di BCM enggak ada. Kalau ada sampai begitu, naudzubillah min dzalik ini sampai. Nah, makanya seorang suami itu kalau dia diuji dengan istri begini, luar biasa godaannya. Ini udah jauh rumah tangga yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad. Enggak usah jauh-jauh, jangankan rumah tangga Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu kalau lihat dalam rumah tangga, ya pulang ke rumah bagaimana suami juga kita harus tahu, sadar diri bagaimana kewajiban kita. Bu, saya kasih tahu, Bu, istri itu enggak wajib nyuci. Ya, Bu, ya? Enggak wajib bikin kopi segala macam, enggak wajib.
memang kalaupun mereka mau nyuci, mau bikin kopi, mau itu, itulah di situ amalnya, bentuk tafadhulnya perempuan, bentuk apa, amal baktinya perempuan kepada suami, pahalanya di situ. Ya, kita lihat Bu, dulu bagaimana para istri-istri Nabi, dan suami juga harus ngerti kepada apa, pada istri. Kenapa Bu? Kalau kita ngaji dalam bab nikah, ya ketika suami dia tahu haknya, kewajibannya kepada istri, maka dia yakin, saya yakin gak bakal banyak tuntutan kalau mereka mengerti satu sama lain. Perempuan tahu hak dan kewajibannya, kewajibannya kepada suami, insya Allah rumah tangga bakal adem, insya Allah rumah tangga bakal rukun. Kenapa? Masing-masing mengetahui haknya masing-masing. Makanya ini dengan momen maulid Bu, dengan momentum maulid ini, ya gak usah tinggi-tinggi pelajarannya. Pertama kali kita terapkan dalam rumah tangga, bagaimana Nabi kepada istrinya, dan bagaimana kita contoh istri Nabi kepada Nabi, dan bagaimana beliau mengajarkan kepada kita lewat hadis-hadis yang begitu banyak tentang mendidik anak-anak kita. Ajarin sholat, perintahkan sholat dari umur 7 tahun, 10 tahun mulai dipukul, kenalkan mereka kepada Allah, kenalkan mereka kepada tauhid. Kita diajarkan anak waktu umul mukallaf, itu disebutkan dalam kitab Shafatuz Zubad, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama kali kita kenalkan kepada mereka sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Ini jarang udah Bu, udah sangat jarang rumah tangga yang bisa kompak begitu, laki kerja, ibu jadi madrasah buat anak, jarang sudah. Ya kalau bisa diterapkan, insya Allah ini jadi rumah tangga yang bakal selamat dunia akhirat, rezeki berkah, anaknya soleh, 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 soleh semuanya. Ini kalau diterapkan Bu, makanya maulid Bu, momentum maulid, kita gak usah jauh-jauh ngaji, gak usah tinggi-tinggi banget, kita cerita begini, kita ini udah sering kita dengar cerita nur cahaya Nabi, kita udah sering dengar. Cuman sekarang ini prakteknya harus mulai sekarang. Kenapa? Kita hadir maulid, saya yakin udah tahun-tahunan sebelum tinggal di BCM, saya yakin pasti udah pada maulid. Cuman sekarang ini kita kurang praktek, kurang praktek. Kita cuman sebatas ngaku cinta, tapi gak bisa mempraktekkan cinta kita kepada Nabi. Dengan cara apa? Contoh sunnahnya kita amalkan sedikit. Jangankan masalah sunnahnya kita, kadang-kadang kita ngaku cinta, kenal aja kagak. Betul gak? Nah, sudah penghujung ini, ya, ini setengah jam nih, saya pakai jam, saya lihat. Bu ya, nah sayang, tadi saya tanya Bu, ibu hadir maulid berapa tahun Bu? Bu, udah berapa tahun Bu hadir maulid? Dari sebelum nikah Pak Ustadz. Berapa tahun Bu? Dari sebelum nikah, dari kecil kan? Bapak-bapak, udah berapa? Udah yakin Bapak, udah ubanan segala macam, ada yang bangkotan, udah ada calon kakek, sudah segala macam. Saya mau tanya sekarang Bu, ada yang hafal nasabnya Rasulullah enggak? Ini harus dihafalin. Ada yang hafal enggak? Bu, coba berdiri Bu. Saya kasih hadiah 50.000. Umroh, umroh, hadiah umroh, mau Bu umroh? Saya bawa brosur banyak nih. Bu, ada yang hafal enggak? Ada yang hafal enggak, Pak? Kalau enggak hafal, pulang dari sini hafalin. Orang kalau ngapalin nasab Rasulullah, insyaallah kata ulama, banyak sekali riwayat ulama kita, insyaallah dia terselamatkan daripada siksa kubur. Ada yang hafal enggak? Ikutin saya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Coba, ada yang apa kak? Ayo hafalin, ini nasab Nabi loh. Besok kalau bisa hadir maulid, besok udah hafal. Nih, satu pertama tahapnya, hafal nasab Nabi. Malu kita hadir bertahun-tahun gak hafal nasab Nabi. Kita kalau ceramah tinggi-tinggi nyebutin kitab I'anatut Thalibin, kitab ini, yang hadir kagak hafal nasab Nabi, kayaknya percuma.
ibaratnya kita kayak nyiram garam di air laut, nggak percuma jadinya kan. Jangan lupa yang dasar-dasar ini, pelan nih pelajaran ini, anak PAUD ini jangan kalah. Anak saya yang kecil itu hafal loh, kenapa diajarin sering Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Harus hafal. Kalau ditanya, "Bu, cinta sama Nabi?" "Cinta sama Nabi, Pak?" "Hafal nasabnya, Pak?" "Kagak." Na'udzubillah min. Mulai dari sini, pulang hafalin. Lah masa kita apal gaji kita, apal ini, apal nomor STNK kita segala macam, cuman nasab Nabi loh ini. Orang ngapalinnya beruntung luar biasa. Pulang dari sini ngapalin, Pak. Jangan karena saya ngomong, bukan. Semata-mata untuk memantapkan rasa cinta kita kepada Nabi. Kalau orang insya Allah kalau udah hafal nasab Nabi, kepengen tahu lebih dalam tentang Nabi. Kita bagaimana kepengen tahu lebih dalam dengan Nabi, nasab aja kagak tahu. Ya, pulang dari sini niatkan, hafalkan. Saya semua majelis, anak-anak majelis, saya wajibin ngapal. Ngapain kita di maulid bertahun-tahun kalau gak hafal kan? Ini cambukan keras loh, Pak. Harus hafalin nasab Nabi. Ini BCM saya tahu udah 7 tahun, Arba'in ini. 7 apa 8, Dad? Kalau gak salah mau 8 tahun, 10 tahun? 10 tahun. Bangga banget 10 tahun dia. 10 tahun. Ada yang hafal? Gak hafal nasab Nabi nih, gimana ini? Mudah-mudahan semuanya, Pak, ya diberikan keberkahan Allah SWT. Perkumpulan kita malam, mohon maaf atas segala khilaf, atas mungkin kata-kata kurang pernah, tapi ini motivasi buat semuanya. Pulang dari sini hafalkan, nyicil minimal hari ini ngapalin 5 dulu, besok 5 sampai selesai. Dan jadikan hafalannya seperti hafalan Fatihah. Maaf, bukan sombong saya, Pak. Hafalan, saya ngapal ini dari tahun 98 pertama kali saya mondok, sampai sekarang nempel. Bapak kalau saya tes, Fatihah. Orang bangun tidur, sengantuk-ngantuk dia ngelindur, kita bangunin. Bangun dong. Bangun, Pak. Baca Fatihah. Lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu. Sampai habis. Waladdallin. Amin. Kenapa hafal? Salat berapa waktu? 5. Semuanya baca Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua, subuh, rakaat apa? Zuhur 4 rakaat. Semua baca Fatihah. Kenapa? Karena sering. Ya kan? Bisa karena nasab Nabi juga, kenapa enggak bisa dihafalin tiap pagi aja, atau sebelum taklim baca di HP, tulis Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, lama-lama hafal. Karena kita menjadikan hafalan itu harus seperti bacaan Fatihah, itu kata guru saya seperti itu. Kalau mau ngapal hafalan, maksimalkan seperti hafalan Fatihah. Kalau enggak seperti Fatihah itu belum hafal namanya. Kenapa? Karena Fatihah itu dalam segala kondisi, dalam segala situasi bisa hafal, orang langsung bisa lancar. Enggak usah mikir lagi, wah bangun tidur, baca Fatihah, langsung bisa. Atau orang lagi bangun, Al-Fatihah, langsung, Bismillahirrahmanirrahim. Karena lah, terbiasa. Ya mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah. Ya pulang, mudah-mudahan besok nanti saya tanya lagi, Bu, saya bikin kuis nih, nanti pertemuan yang akan datang, yang hafal nasab Nabi saya kasih duit, Bu. Kalau laki-lakinya saya bawa sarung, nanti saya bawa sarung. Saya kasih sarung, satu orang yang bisa satu sarung, berarti saya bawa 5 sarung nanti, 5 orang. Tuh, tantangan dari saya, Pak. Ya, Pak, siapa aja yang jawab? Siapa aja? Siapa yang mau? 5 orang, jadi ngapalin? Oh, 100 orang. Dagang itu namanya. 5 orang, saya kasih 5 orang sarung. Ibu-ibu nanti kasih duit 50.000. Ya, 5 orang juga. 5-5. Nanti pilih ngacak, semua nunjuk, nanti saya pilih orangnya siapa aja. Ya, Bu, ya. Setiap pertemuan saya nanti kasih sarung, begitu. Jadi kalau pertemuannya sampai berapa kali, berarti banyak juga korban sarungnya. Tapi insya Allah berkah untuk Nabi besar Muhammad. Saya dapat pahala kalau antum ngapalin nasab. Ya, amin ya rabbal alamin. Hagadamini walaupun kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.